Selamat pagi. Ya. Ini masih di bedengan Bumi Perkemahan. Enggak ada. Ini baru bangun. Tidur di sini sebelah sungai. Sungai deras sekali. Jadi awalnya sih enak, cuman ya terlalu berisik sungainya. Karena kita campingnya terlalu dekat dengan sungai. Bayuda, Baki Bayuda. Bayuda, Pak Yuda sudah bikin kopi ternyata. Saya telat bangunnya. Sebelah sini teman-teman dari Fresh Community. Ya sudah, kita turun dulu. Bikin kopi. Yuda sudah menyediakan kopi. Nah, ini kopinya. Sip. Hai, Yuda. Minum kopi. Minum kopi itu kalau tidak ada bunyi ahnya itu berangsur. Coba ya. Kayak ada yang kurang. Coba sekarang. Apalagi di suaranya di apa? Di mulut kita di daerah sini mesti keluar suara asap. Yang tadi malam kita bikin susah payah ini. Karena kondisinya di sini hujan, jadi ranting-rantingnya basah semua, jadi agak susah kita bakar tadi malam. Masih sampah kasih plastik ini baru lama-lama baru bisa terbakar. Kita tinggal tidur malah apinya ini membara terus. Tantangannya ketika camping adalah mandi ketika pagi-pagi. Apa kita mandi atau tidak, kita lihat nanti ya.
pertama kesan-pesan di sini ya. Jadi kalau yang kedua, kita kan harus pulang ke sini. Asik masalahnya. Jadi kelengkapan harus bawa yang lengkap. Malam itu ternyata dingin. Ya makin lama makin dingin. Jadi bawa selimut. Ya biar nyaman lah. Biar camping tapi tidur harus nyaman. Tidur harus berkualitas. Asik. Asik ya. Jadi pertama kali kesini ya agak semi mendadak ini Pak Yud ya. Betul. Jadi persiapannya ada beberapa yang kurang ya. Tidak berencana. Kalau saya tadi malam itu ya sekitar jam berapa gitu, jam satuan lah ya. Jam satuan kita naik ke tenda. Saya naik ke tenda. Pak Yud tidak naik. Tendanya di bawah, kalau saya kan di atas. Jadi malam saya ketika tidur, nggak langsung tidur saya, karena menikmati suasana heningnya, nggak hening sih, suasana suaranya sungai ini, wih nikmat sekali. Dan orang-orang itu bilang, beberapa orang camper semuanya ini musiknya sudah dipelankan. Maka tidak ada musik lah orang-orang. Ya aneh juga sebenarnya camping kok bawa sound gedein itu ya agak aneh. Mendingan ya nggak usah pakai sound-soundan, ya kita menikmati suara alam. Tadi malam jam 1 baru hening. Saya nggak bisa tidur karena terlalu menikmati suasana malam, tengah malam di hutan. Jadi nggak bisa tidur. Akhirnya keterusan susah tidur. Keterusan susah tidur. Karena apa? Kan sebelum-sebelumnya kita biasa tidur hening di rumah. Sekarang kita secara mendadak tidur di pinggir sungai dengan sungainya banyak bebatuan, akhirnya kan membunyikan suara yang agak keras. Jadi saya terus terang tadi malam susah tidur. Deretan warung, toilet, bahkan ada kafe kopinya, khusus kopi aja ada. Jadi ketika kita mendadak pengen makan terus stok makanan kita habis, bisa langsung ke situ 24 jam. Dan memang ini adalah bumi perkemahan yang bukan seperti alam yang kita nyari sendiri, bukan. Kita ini ada tiketnya, jadi ini memang benar-benar wisata bumi perkemahan. Jadi tidak dibikin susah. Lain sekali kalau kita off-road kemudian camp, itu lain. Tiketnya murah ya? Ya, tiketnya kalau tidak nginep. Jadi kita bisa ke sini tanpa menginap atau tanpa camping bisa. Ya bawa tenda, cuman tidak semalam bisa. Bayarnya kalau nggak salah, selain parkir ya, bayarnya per orang 6.000. Kalau nginep 12.000. Parkirnya itu kemarin berapa ya, 10 ribu atau berapa saya lupa. Pokoknya kemarin kita berdua habis 50 berapa gitu. Itu biaya campingnya 22 ribu kan, 22 ribu, 12 ribu, 12
masuk itu, seret, itu masuk yang ada tiketnya, seret, langsung turun menyusuri sungai, langsung bumbung perkemahan. Nah, kembali lagi, setnya di sini ada beberapa pilihan. Set di sini paling ideal. Kenapa ideal ya? Yang sudah saya sebutkan tadi. Terus ada lagi set di atas, paling atas. Itu ya pilihan ya, dekat sungai juga, cuman dari tanah perkemahannya ke sungai agak turun, jadi ketika mau ngambil air agak susah sedikit dan agak hening, karena hening sedikit mencekam. Hening sedikit mencekam ya, terus dan jauh dari warung-warung. Kemudian di atas lagi ada Pak Yud, di atas lagi di sana itu ada agak naik bukit. Pemandangnya lebih bisa, bisa, cuman jauh dari sungai, tidak ada suara sungai. Karena set camp yang dekat dengan sungai sangat jarang sekali, maka kita ambil yang dekat sungai. Toh bayarnya sama saja. Masuk ke sini bebas, kita pilih lokasi sendiri, bebas. Ada trek untuk kalau saya terus terang nggak tahu, Pak Ida. Tapi untuk hari dari temen yang kemarin sama saya ada yang nggak berapa. Kalau memang ada, apa kita mau coba? Ya, biar kita tidak kena masalah, kita nanya dulu aja ke panitia apakah boleh trek tersebutnya ada dan kita boleh mencobanya. Ini guys, saya tak sarapan dulu, nanti kita lanjut kalau memang ada kegiatan tour kita ya. Lanjut bikin teh. Tadi pagi bikin kopi, sekarang teh. Tadi bikin teh. Jadi kita berdua mengenang masa kecil. Kalau anak-anak ini
mengenang masa dari anak-anak ini hampir sama dengan kita, karena kita dulu nggak pernah mandi di sungai. Nah ini kita sekarang di bedengan sekitar jam setengah sepuluhan lah. Kita sudah mandi, sudah selesai. Sekarang kita prepare untuk balik ke rumah masing-masing. Kita bedeng lagi semuanya, sudah selesai. Sampah kita buka menjadi satu, kita buang. Jangan sampai meninggalkan sampah-sampah kita di tempat aman. Ya guys. Bedakan rasanya, rasakan bedanya.